Inilah aksi sejumlah remaja yang tergabung dalam komunitas anti korupsi di Solo, Jawa Tengah. Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, mereka membentangkan poster kecaman terhadap koruptor di Arena Car Free Day Jalan Slamet Riyadi, Solo. Mereka juga mengajak warga masyarakat yang ada di CFD untuk berjoget bersama dan menginjak-injak ratusan gambar tikus yang ditempelkan di aspal jalan. Selain menuntut dituntaskannya seluruh kasus korupsi di negeri ini, komunitas tersebut juga mengajak semua elemen memerangi korupsi. Rika Febriani, salah satu peserta aksi, menjelaskan ratusan gambar tikus tersebut sebagai simbol tingkat korupsi di Indonesia yang masih sangat tinggi. Untuk itu, korupsi di Indonesia harus dihapuskan, salah satunya dengan memberikan edukasi pada anak usia dini tentang korupsi yang sangat merugikan negara. Menurut Rika, korupsi harus diberantas dan pelakunya pantas mendapatkan hukuman mati. Ini di Indonesia itu harus dihapuskan. Kenapa? Dengan cara mendidik anak di usia dini untuk menghasilkan apa itu korupsi yang bisa merugikan negara. Jadi korupsi itu harus kita tutup dari sekarang. Dari anak kecil itu harus kita ajarin korupsi itu nggak baik. Bukan dari hal-hal yang kecil kayak mamanya belanja disuruh kasih uang segini kita korupsi gitu kan, anak kecil udah belajar ya. Jadi harus dipupuk dari sekarang bahwa korupsi itu tidak baik untuk negara ini. Dengan aksi ini para remaja berharap agar masyarakat selalu waspada dan ikut berpartisipasi dalam upaya memerangi kasus korupsi di Indonesia. Heru Kristianto, Jogja TV.